Dua pos kamling merah putih binaan Polres Simalungun dikunjungi tim penilai dari Polda Sumatera Utara. Mitra Simalungun, dua pos kamling atau pos keamanan lingkungan merah putih binaan Polres Simalungun mendapat kunjungan tim penilai dari jajaran Direktorat Binmas Polda Sumatera Utara, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Kedua pos kamling yang dikunjungi masing-masing adalah pos kamling merah putih Huta Anggrek Nagori Siantar Istet, Kecamatan Siantar dan pos kamling merah putih Huta Sidorejo Nagori Bosar, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun. Kedatangan tim penilai disambut hangat unsur Forkopimda Kapolsek, dan Ramil, Camat beserta unsur lainnya seperti Babin Kamtipmas, Babinsa, Kepala Puskesmas, Maujana, Pamulu Nagori, Kepdes Gamot, PKK, di masing-masing tempat. Hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Nagori Pemkab Simalungun, Joni Saragi, diwakili Kabid Pemdes, Lamhot Haloho SH. Kegiatan penilaian yang berlangsung siang hari itu berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Pertama tim penilai mengunjungi pos kamling merah putih yang ada di Huta Anggrek Nagori Siantar Istet, Kecamatan Siantar, kemudian baru mengunjungi pos kamling Huta Sidorejo di Nagori Bosar, Kecamatan Panombean Panei. Sedangkan kriteria penilaian antara lain meliputi kelayakan, tata letak, kebersihan, kerapian dan termasuk bangunan pos kamling. Selain itu kelengkapan alat atau peralatan, buku mutasi penjagaan dan lainnya pendukung kegiatan di pos kamling serta keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling. Usai memeriksa letak dan kelengkapan di masing-masing pos kamling tersebut, tim penilai AKBPM Huta Barat dalam arahannya menyampaikan bahwa perlu adanya pos kamling di lingkungan masing-masing dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi sarana dalam menjalin keakraban sesama warga. Dikatakannya, kegiatan lomba pos kamling merah putih dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76, diharapkan menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk tetap melestarikan kegiatan siskamling. Menurutnya, siskamling merupakan pengamanan swakarsa yang berasaskan budaya dan gotong royong yang menjiwai masyarakat sejak dahulu kala. Kegiatan lomba pos kamling merah putih ini bukan dalam rangka menyemarakkan HUT Bayangkara ke-76 saja, akan tetapi bagaimana eksistensinya terus-menerus menciptakan ketertiban dan keamanan, bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat juga masyarakat lingkungan. Aktifkan kembali pos kamling yang sudah ada, kalau sudah padam hidupkan kembali, tegas AKBPM Huta Barat. Sebelum meninggalkan pos kamling yang dikunjungi, Kasubdit Satpam Binmas Polda Sumatera Utara itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas keberadaan pos kamling yang diharapkan terus beraktivitas menjalankan kegiatan siskamling demi terwujudnya ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat. Pada kesempatan itu juga tim penilai menyerahkan bingkisan bansos kepada beberapa warga di sekitar pos kamling. Laporan redaksi Mitra Simalungun, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Ya Pak ya? Siap. Iya kan? Pak, Bambin bisa, Bambin kan bingungnya Pak ya? Siap. Tetap bersama-sama ini di fungsi kita. Iya kan? Dijadikan ini menjadi tempat pertemuan atau penting. Iya kan? Ada permasalahan sama diselesaikan. Dia jatuh ke masyarakat. Suara masyarakat. Nanti, dia akan begitu. Kan begitu. Iya Pak ya? Sama juga Pak ya? Tanpa keikutsertaan partisipasi dari Bapak Ibu kami tidak bisa berpengaruh tidak bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang selalu waktu itu terbatas setelah ini. Rasain dulu, rasain yang penting ya kan. Wajah pos kamling kita. Aman itu.
orangnya. Iya kan? Tidak terbalik juga. Bayangkara, ya, ya. Kasih dulu himbauan untuk masyarakat, Pak. Sebenarnya pos samping ini maka agar masyarakat mengantisipasikan untuk menjaga pos ini untuk keamanan masyarakat sekitar dengan golongan. Terima kasih, Pak. Kita jogging.